Pagi sore kan mantap. Hari ini kita ini baru benar namanya hunting. Nah, ya hunting ini hunting. Hunting itu berburu. Berburu ya kan hunting nah, ini ya, berburu, hunting berburu. Budiro depan teman-teman. Wah, morning. Ini baru namanya hunting. Kita hunting Bus Lorena, teman-teman. Depan depan. Pasti singgah ini di loket nih. Pasti singgah di loket. Lihat tinggalan yuk. Bangga dia bangga bang. Nah, jadi di agen Tangerang ini penumpangnya nambah lagi 2 orang. Non ekonomi Jakarta Pekanbaru, tapi trayeknya sekarang LE120 Bogor Palembang. Oh, nambah lagi satu penumpang lagi. Prabu Muli ini L270 Prabu Muli. Thank you.
Prabu Muli nggak ada nambah penumpang. Bus seragam, maksudnya bus seragam rata-rata itu pasti Adi Putro semua karoserinya, sasisnya Mercy. Wow, nambah lagi. Ini kayaknya yang penumpang turun ini toilet tadi. Juga youtuber senior dengan channel Irwan Salubis. Interiornya udah sering lah ya, mungkin sahabat bus ijo udah pada tahu lah ya. Seat 22, AC toilet, ada selimut, tapi nggak ada bantal. Tungguin sampai bus Lorona ini melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak. Jadi kalau dari agen Tangerang ini udah langsung jos masuk ke tol Merak. Jam 4:30 lewat juga Simpati Star. Jadi teman-teman penonton semuanya, kalau bus Lorena ini asal-usulnya juga berasal dari Tanah Karo, karena pemiliknya juga orang Karo. Dulu bus ini termasuk bus legend juga di Sumatera, karena dia sempat juga mengisi trayek dari Medan sampai ke Jakarta. Tapi entah apa alasannya, Lorena ini sekarang hanya sampai Jakarta Pekanbaru. Jakarta Palembang.
Tapi kalau dari Jawa ini ya, trayek ke Sumatera startnya sebenarnya bukan dari Jakarta. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor. Itu start kalau menuju Sumatera. Ada Bandung Pekanbaru, ada Bandung Palembang, ada Bandung Prabu Muli, ada Bogor Pekanbaru, ada Bogor Palembang, ada Bogor Prabu Muli. Kalau nggak salah, tahu saya sih itu. Dokumen sudah dicek sama petugas loket agen Tangerang sesuai dengan penumpang yang ada di tempat duduk, maka sebentar lagi bus Lorena ini on the way menuju ke kota Palembang. Estimasi Bogor Palembang 11 jam. Kalau via tol. Jadi besok pagi jam 4 jam 5 udah. Ya, makasih Pak. Hati-hati. Ya, kita lihat keberangkatannya langsung menuju ke Pelabuhan Merak. Kita doakan sampai ke tujuan dengan selamat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sahabat Busmania, sahabat Bus Ijo. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.